Kembali lagi bersama saudara Adrian dan saudara Martin. Halo, halo, selamat malam. Selamat malam. Ini kayaknya match paling seru ya hari ini ya. Iya, sama-sama apa namanya? Sama-sama kuatnya ini. Satu saudara ini. Sama-sama gede. Saudara Martin, bagaimana ini? Halo? Wah, dalam artinya ketiduran. Wah ini, masih nge-lag ini, saudara Martin. Your team is back. Wah, Lele kok di-ban, Adrian? Wah. Ketahuan. Lele ketahuan. Gak boleh pakai Lele terus, dimarahin nanti. Lelenya auto magnet loh, Lele. Auto magnet ya? Kayaknya hari ini Lele benar-benar ngimpact. Hero paling gak ngimpact. Ini dua-duanya udah tahu kelemahan sama kelebihannya masing-masing ya. Ah iya ini sering main bareng kayaknya. Kayak kakak Aki ini timnya. Iya. Dari bandnya saya sudah main blue ini. Natali. Claude-nya gak di band. Claude gak di band. Wah. Masih lepas. Wah, Hylos. Lepas di kiri kanan. Wah, ini. Dapat sih nge-pick Hylos. Kok nge-pick Hylos? Emang Hylos itu tank yang agak mengganggu sih sekarang ini tuh. Di Palmon lah. Di Palmon. Aduh. Waduh. Ini main blowing ini. Ini strat-nya main blowing. Main blowing ini. Natalia di ban. Natalia di ban masuk akal masih an. Kalau kepik Palmon ini yang udah gak masuk akal sih sebenarnya. Saya jago yang kiri. Oh, enggak ganti tamu. Oh, ternyata itu sampai gitu. Tinian, aku jago yang nge-ban Selena. Feeling aja. Kalian berdua gimana? Kalau Selena di-ban sih tadi sih kayak di game sebelumnya Selena paling impact paling gede banget. MVP-nya Selena, soalnya kena terus. Kalau mungkin itu kan dipakai dari tim yang mungkin masih mau OTW ke publik kan, ini udah tim terkenal kalau pakai Selena udah nggak ngotak ini pasti. Wah, kalau ngotak ini ente pilih mana ini? Ente kan sebagai komentator harus ngotak juga ini berarti. Ya memang sih, tapi kalau lihat dari game yang sebelumnya Selenanya ada kayak gitu, apalagi ngeri banget bos. Tim terkenal GRDX, waduh. Wah, ini kita buat game sendiri itu challenge. Ini saudara Martin berarti milih yang mana ini? Kanan apa kiri nih lebih condong nih? Kalau saya sih lebih condong ke Hellcat. Hellcat soalnya mengganggu, sangat-sangat mengganggu. Kiri juga ya berarti ya? Kiri juga kiri sih. Kiri. Wah, tim Pandawa semua ini. Saya dari League tuh kelihatan kayak pasti lebih sering roam, sering ganggu musuhnya. Iya sih, benar sih. Tapi kalau dari bandnya sih ini bakal nge-ban tank ini harusnya. Harusnya tank ya? Tank. Ya, kalau nggak croc mungkin Kufra bisa. Mungkin atau Kufra. Nggak ada tank atau semua fighter juga Kufra bisa sih mereka. Ya nggak tahu sih ya. Kayaknya Kufra sih tapi. Iya, kayaknya kan Kufra. Kan sesuai prediksi. Kan kita ini komentator, aduh legit udah kita 100% jago ya. Siap. Ya kan pandan pro player. Bisa aja lu. Kalau dari kita tadi Atlas. Kalau ini pasti mereka buat kontrol ya. Butuh mic sama MM. Link. Mereka enggak main, mic berarti. Main dua assassin berarti enggak ada MM. Otomatis enggak ada MM. Ini pick-pick-pick-pickannya gila sih. Dua assassin. Gila. Enggak ada mage. Terus ini belum enggak tahu ya. Mereka enggak pakai MM ya? Kaku. Oh, mereka enggak pakai MM. Gila. Enggak pakai MM. Combo wombo. Mungkin ini pasti Garmila. Enggak ada MM berarti dua assassin. Berarti yang buff merah pasti dikasih Elkart, yang ungu pasti kasih Link ini. No MM. Atau kalau enggak ya. Linknya berani ngerusuh buff ini. Buff musuh. Soalnya dari hero musuh tidak ada yang bisa CC sih. Tapi Link pilih bagus, soalnya Link bisa apa? Obat ke Bruno terus nge-kill dari belakang, kalau punya offset dikit dari kill. Oh ya masuk sih. Easy kill. Tapi kayaknya di early ini bakal condong ke ini sih, tetap ke GRDX event mungkin
Link sudah susah dipakai, tapi tetap condong ke ini karena ada Elkart ini yang untuk early juga cukup. Pandawa apa Arjuna? Yang Pandawa kiri. Pandawa yang mana? Pandawa ini? Kayaknya yang kiri ya, bentar ya. Pandawa kiri kah? Pandawa itu yang kiri, Arjuna yang kiri. Oh, kita jago Arjuna, yang Hellcat nih Arjuna. Arjuna. Pandawa kanan. Tapi kalau prediksi saya sih, ya? Ini pertama-tama pasti rusuh buff ini. Rusuh buff ya? Linknya pasti berusaha ngambil buffnya musuh. Pasti tuh. Tapi benar nggak sih kalau menurutku si Bruno ini bakal ada impact-nya banget sih kalau late game nanti. Oh jelas, soalnya Bruno sakit sekali. Kalau Arjuna nggak bisa nge-end cepet, bisa kalah ya dia. Bisa. Soalnya Atlas sama Tamus juga bisa kan sih. Tamus kan buat kontrol Atlas juga. Oh. Welcome. Tapi nggak juga gitu sih. Link kalau di late game juga bahaya banget sih ini. Apalagi kalau cuman MM-nya Bruno, terus coverannya kayak saya bilang kurang sih kalau coverannya untuk melindungi dari dua assassin. Dari dua assassin ya? MM Bruno ya. Dengan assassin ya. Ini 4 hit. Ini rusuh buff ya? Mau ambil buff ya ini? Berusaha rusuh mid ini. Karena mereka tahu. Oh sendirian kita. Hellcat sekarang nge-buff. Atlas sudah mulai. Udah mulai keras. Oh Hellcat. Hellcat diganggu. Ya udah Tamus. Diganggu sama Tamus. Diganggu. Sama-sama rebut. Harusnya sih ditarik ini. Kalau mereka nggak mau ambil risk. Wah. Ini seru ini. Tapi kayaknya dipaksa. Belum ambil Pokemon. Sementara bot lane secara kosong, ada jam bersama. Wah seru sekali ini. Wah, Hylos mau mati. Hylos lu banget. Hylos dipaksa mundur recall. Mereka gak berhasil ngambil gini, mereka rugi sih. Yang tim Pandawa. Karena mereka udah kehilangan satu wave minion. Kalau bisa dibilang. Oh iya sih, benar sih. Sedangkan Arjuna mendapatkan satu wave minion, sedangkan mereka Link berhasil kabur. Harus dibagi 5 XP-nya di mid itu. Link mainnya seru banget ya, bisa loncat-loncat gitu. Iya, Link memang gitu, tapi cuman udah di nerf beberapa kali sih. Ini Link-nya agak susah sekarang dipakai. Kalau benar-benar nggak bisa pakai, agak susah. Ini benar-benar ya. Bruno farming ditemenin sama Rafaela ya. Iya, di babysit Bruno-nya. Iya, di babysit. Takutnya dikeroyok sama Link. Soalnya mereka Bruno di mencolotin Link udah selesai. Enggak mau resiko ya kalau Bruno-nya mati kan mereka bisa kalah ya kan? Jadi iya, soalnya kan ya cuma satu aja kirinya. Tamus-nya. Tamus dapat enggak? Ini Tamus-nya enggak mukil. Balik dulu, santai. Berhasil cover. Lagi-lagi Tamus melakukan hal yang tidak boleh. Gila. Ini kok enggak cepat recall sih ini? Atlasnya Blink tapi dilakukan. Dikira masih disemak-semak. Link-nya. Kok ke Bruno? Link. Kok nyolong? Link. Lah, offset. Link offset. Burst. Waduh, Link-nya offset. Ini sempat mati sekarang hadiah Hylos. Dapat orang. Hylos pasti mati. Hylos pasti mati. Cow-nya mau backup tapi telat udahan. Toplin udah kosong, sekarang diisi Cow lagi. Tadi ya. Mau roll, tapi gak dapet. Wah, ini kok kayak gak berhasil nih. Hellcard-nya mau dikeroyok ini, teman-teman. Wah, apa? Hellcard-nya tau, tapi gak dapet apa mereka. Sepertinya dari ini Tamus-nya benar-benar agresif ya? Gila, Tamus-nya parah sih ini. Hellcard ulti, tapi tidak terjadi war. Kalau dari segi permainannya sih ini mungkin bisa kembali casternya pro sebelah kanan ya, karena Link Hellcard-nya belum bisa nge-pick off Bruno, padahal itu assassin yang ditugaskan untuk memengkil Bruno ya. Belum terlalu kelihatan. Berarti ini jantungnya yang Arjuna ini banyak di Link-nya ya? Iya, di Link sama Link sama Hellcat berhasil nyolong tower banyak atau nyolong MM. Nyolong Bruno ya. Iya. Kita lihat berhasil uangnya. Bisa sih. Uangnya masih Hellcat belum. Uangnya lumayan loh. Uangnya jauh lebih gila. Tapi Link-nya juga cepet loh farmingnya. Gila, padahal udah mati sekali.
Ya, Link coba aku. Link nyoba nyulik. Saya kill Tauhid. Rafaelanya supportnya mantap sih. Langsung di backup 5 orang. Wah. Saya kill. Hilang ke bakal food enggak bisa Link lompat-lompat kiri kanan enggak bisa. Sakit sekali. Mantap sekali follow-nya. Double kill. Helcurt-nya berhasil lolos ya. Iya berhasil lolos tapi ini enggak worth it. Mereka enggak. Enggak worth it sama sekali. Mereka kalah, core bawah kalah. Enggak bisa farming. Mereka tuh kan tuh seorang Jawet dengan dua orang core, Hilos dengan Link. Misalnya kan tidak menguntungkan buat Bruno double buff ya. Benar sekali sih. Ditambah buff turtle. Satu kali langsung tiga. Bruno sakit. Bruno sakit sekali. Hilos mencoba untuk ngopen cari telah. Bruno tetap. Wow. Link. Gak jadi. Menurut saya sih Rafaelanya benar-benar mengganggu gak sih? Dari tadi mau ngopi Bruno. Benar-benar sebenarnya lebih sih Bruno. Memang ya, saya nggak mau Bruno buat diculik sama Helcurt semua sih. Memang mengganggu Rafaela, memang skill 2 nya ditugaskan itu misalnya musuhnya temannya terkena slow di skill 2 maka slow nya harus diambil lagi. Bruno sendirian di top loncat head. Kita lihat satu lawan satu. Oh enggak, cowoknya balik. Oh cow, kok Bruno salah. Turtle diambil lagi. Ini kalau Turtle dua kali ya udah ini Bruno. Harusnya Link kan bisa ngambil kayak Turtle pakai retrinya atau lordnya gitu. Amus pusolo bot, Lawhead pusolo top. Powernya udah mulai digerogoti satu-satu. Ini kalau misalnya efek 5 lawan 5 menang siapa ya kira-kira? Kalau 5 lawan 5 tergantung posisinya mereka yang Pandawa bisa meng-cover Bruno-nya mungkin yang menang Pandawa karena Bruno-nya alas bentar banget kill ya udah mulai Link ketulik Link terjun oh berhasil kabur Hilas mengeluarkan diri open ulti jalan surganya udah keluar ini sekarang mereka udah ulti lagi dengan berlima yang Pandawa ini kamu sendiri ngapus dari tadi dari Pandawa bawah. Kenapa? Udah kuat lu lawan berempat lawan 5 orang. Ini jangan kamu hanya nge-push. Ini hanya nge-push padahal ya, mau nyolong tower kan? Iya. Tawus tadi dia bermain sangat agresif. Oh, di atas Brunonya. Sengaja ditarik. Oh, gila sakit coba enggak sakit Bruno banget sih. Sakit banget. Wow, dapat cowoknya. Bisa. Sempet stun gila. Ini dari timnya. Ini sulit sekali. Udah kena ultinya tuh tapi enggak ada teman yang buat bait. Ya. Enggak bisa mati Brunonya. Sementara Link tadi masih di bawah. Wah, dan Helcurt juga masih farming. Uangnya Bruno fix pesugihan sih ini. Ngawur ini. Mungkin dia lagi menabung jadi nungguin uangnya lainnya. Wah, parah. Ulti, open ulti. Wah. Ulti udah keluar. Wah, culik. Wah, oh, enggak bisa. Terpantul. Wah, combo. Habis. Udah langsung end ya ini ya. Mungkin kalau mereka bisa langsung end ini, Bruno capek banget. Iya. Langsung end kalau mereka tadi end kalah. GG sekali. Untuk KRDX Pandawa. KRDX Pandawa well played. Sangat berkelas permainannya. Bruno sangat rapi. Bruno dari awal. Brunonya double kill. Bruno sangat-sangat dijaga sama si Rafaela parah banget. Iya, Rafaelanya ganggu banget sih. Jadi gue ini gak bisa ditolong. Rafaelanya asli ganggu sih. Gue benci sih liatnya. Dari Link. Arjuna mau nyolong Bruno gak bisa. Iya, gak bisa. Gak bisa gerak. Link gitu. Gak. Kalau gue gak bisa nyolong Bruno. Linknya ditekan sih dari awal. Makanya itu kalau Linknya gak bisa ambil buff atau nyuri-nyuri Bruno ya susah.